Dua menu eyelash extension yang paling laku dan kenapa? Jadi dua menu ini adalah 2D dan medium volume. Alasan dua menu ini populer adalah karena menu ini adalah safe zone, yaitu yang aman-aman saja. 2D ini dengan mengkondisikan penggunaan diameter tidak selalu hasilnya menjadi mendok, tetapi bisa lebih kelihatan dari single lens, bisa lebih memenuhi kekosongan yang ada. Nah, sedangkan medium volume ini adalah alternatif buat mereka yang ingin mencoba volume, untuk alternatif mereka yang penasaran tetapi tidak mau terlalu penuh karena takut over, atau first time pakai volume ingin yang biasa-biasa saja. Itulah kenapa 2D dan medium volume itu menjadi menu yang paling favorit. Ini adalah berdasarkan survei dan kejadian di tempat aku sendiri. Tapi kalau di tempat kamu gimana nih? Dua menu apa sih yang paling populer? Kasih tahu di bawah ya.